Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Kabupaten Klaten. Kita mulainya dari Kota Solo ya. Pinggirannya Kota Solo. Jalan alternatif menuju Klaten juga bisa, menuju Kota Jogja juga bisa. Lewatnya lewat jalan sini ya, teman. Oke, kita lanjutkan videonya bareng-bareng. Oke teman-teman, kita mulainya dari sini ya. Ini jalan Baki, ini masuknya Sukoharjo atau Solo ya, gak tau lah. Pokoknya kalau di Pate itu masuknya bagian kota Sukoharjo. Oke teman-teman, kita mulai dari sini. Gas ke. Kalau saya sebenarnya lewatnya enaknya lewat sini. Kalau mau ke apa kota Klaten atau ke kota-kota Jogja, ini paling enak jalan sini nih. Lewat jalan alternatif ini nih. Karena gak terlalu macet, gak terlalu sumpek sih hawa nih. Kalau jalan sini kan enaknya lihat pemandangan kan. Lihat persawahan, biar nggak bosan. Kalau di jalan raya kan bosan, lewat sini aja nih. Ini masuknya ke kiri Sukoharjo, Gatak, Baki. Bisa kita lewat kanan kiri juga bisa. Ah, lewat kampung aja lur, biar rame jalannya lur. Kurang opak-opak jalan kampung nih. Tuh kan kalau jalan sini makan cepat motongnya. Tuh kan jalan raya lagi kan. Oke, kita lanjutkan lagi, my brother. Lurus bisa Jogja, Klaten juga bisa. Kalau saya mah pinginnya lewatnya jalur kiri aja lah. Kita belok kiri aja lur lah. Pemandangannya, kalau sini kan pemandangannya indah lur. Lewat pesawahan. Oke, kita guys gandai dulu. Kalau sini nih jalannya lah pisan pokok nama. Tis celi herang panon lewat dia mah. Ini masuk daerah Juwiring, Kabupaten Klaten. Dari sini kita belok ke sebelah kiri loh. Kanan juga bisa, tapi kan terlalu dekat ke Klaten. Lewat sini aja, biar view-nya kelihatan. Lawong jalan lagi tinggali. Sudah jalan tol ya mah. Bebas macet jalan dia mah. Jalan lagi yang sehalus jalan. Jangan panik, pom bensin juga ada nih yang di sini nih. Nih, pom bensin nih. Jalur alternatif pun juga pom bensin juga gede. Kalem tong hariwang, pokoknya jalan sini mah. Dah, pokoknya mah pemandangannya
Sekene Astri, Klaten, Jogja, Ulurus, Cawas, Wonogiri, Jiwiring, Glanggo. Lurus juga bisa, Klaten. Banyak sini jurusan-jurusannya mau ke Klaten nih. Kita belok ke kiri aja, Lur. Jarambah sedikit ke sini lah. Saya udah masuk daerah Pedan, Klaten. Daerah pasar yang ada di daerah Pedan, Kabupaten Klaten. Ini pinggirannya kota Klaten, Lur. Kalau ke sebelah kiri itu ada ke 150 kilo lagi ke danau pantai ini. Kita menyisir pinggirannya kota Klaten. Sudah ramai juga di sini. Pasarnya agak sepi. Biasa kalau jam segini mah pasti sepi. Mungkin biasanya pagi kalau ramai di sini. Gunung Kidul tinggal lurus, Lur. Sini nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Pacekin ala lega lor di mah sawah noge tuh. Aplak ieu sawah noge euy. Lumayan darahna rada tiis jalan dia mah euy, tepanas teuing, tepat tengah heap ke jalan lagi euy. Keren kieu pada aya sisi pantai ieu teh. Apa nama matak petah lor si cing di dia mah. Sawah hungkul itu tuh. Desa Polosowangi, Cawas, Kabupaten Klaten. Pat jarambah kieu urang ulin euy ye. Apa kaprakan di lembur batur itu euy? Maka hayang nyaho urang. Lur ningali gunung nage. Ye udah masuk daerah Cawas. Cawas Klaten. Ngaprak we ya pokoknya mah nu penting mah nembus we ka kota Klaten lah kumangke piraku ka sasar mah atuh ngarakeun atuh ngarakeun komunitas di Jawa Tengah masih kena kasasar eueuh cerita undang batu kelir Manyaran Gunung Kidul. Lurus maka Sukoharjo. Ablaskeun ka Gunung Kidul ka dieu we. Di taman naon nya? Di taman we. Nah, kanan. Oke, kita lanjutkan lagi, Lur. Ya bener euy. Sisi kota Klaten teh bener we sisi pisan ieu mah. Atuh kelir Sukoharjo ngawen Wonosari lah si kamana. Tapi orang hayana kali itu tuh, saya maunya ke sana tuh. Deket gunung. Oke, kita bablas wae. Tadi we. Nyokot. Itu gunung naon ya we. Kurang ngelewatan sisi-sisi gunung itu lur. Di Google Map aya jalannya sih. Kurang cobaan we heula lur. Tapi dari itu mun lurus mah untuk salama da darah laut selatan. Wonosari mentu salah.
Lemasari Gunung Kidul bisa. Ini belakang gunung ini pantai dan pantai ini. Hayang apal urang bener aya jalan teu ka ditu. Anu jalan Cilaka 12. Asa panasaran lur jalur ieu urang. Mampanya saya belum pernah ke sini nih. Biasanya tadi dari Cawas itu langsung belok ke kanan. Biasa saya lewati. Saya mau explore daerah sini nih. Mudah-mudahan ada tembusannya ke Klaten. Oh ini nih. Oh ini pertigaan ini. Kita ambil sebelah kanan. Kalau lurus itu masuk ke Gunung Kidul juga bisa. Kita lewati sini aja. Kesasar ke sana, Pak. Oke, Lur, kita lanjutkan lagi. Pinggiran teh bener we, ieu mah pinggiran we. Baas mun penting jalan dieu mah da tuh. Kebayang urang mah. Marina ge we. Kaget. Mulai rada nanjak nih jalannya. Tapi ini di Google bagian kiri ini udah masuk Jogja. Daerah Gunung Kidul ini. Sebelah kiri masuk Jogja, ini masih kalau sebelah kanannya masuknya Klaten nih. Ngeri-ngeri sedap jalannya, oi. Mantap ini mah, oi. Tusukan ya bakal kampung ya mah. Asuk-asukan ke Lembur Batur ya. Kita ambil sebelah kiri lur. Terus luak liat kiri kanan, pawawan kayak motor di tukang nanti ngebelesat di dia mana. Kita tadi orang sana nepi ke kota Klaten aja. Mahal ya perjalanan ya. Terus malah ini wah nih apakah perakan kos orang kia mati ngeliat tuh. Di daerah Batur ya teh. Baru masuk daerah Bayat. Ini sebelah kanan ini pemakamannya Sunan Pandanaran. Ini mirip-mirip jalan kayak di Purwakarta lur. Kayak di Peleret nih. Di sini kan banyak jualan-jualan kucing, keramik. Ini pusatnya di daerah sini nih. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Ntar di depan ada yang jualan nih. Jualan guci-guci di sini. Sepanjang jalan Bayat ini pernak-pernik di sini. Jualan pernak-pernik guci. Jalan sini nih. Wih, hujan lur. Alhamdulillah. Hujan, oi. Ini nanti bentar lagi nyampe kota Klaten lur. Alhamdulillah, bentar lagi kita nyampe. Pas nyampe, pas hujan. Ini kalau ke kanan ke... Ini kalau ke kanan itu daerah kota Klaten. Kalau nanti ke kiri itu masuk daerah Jogja lur. Alhamdulillah hari ini telah selesai jalan-jalan menelusuri pinggirannya kota Klaten ya lur. Oke, terima kasih udah menonton channel ini. Kita lanjutkan lagi di channel selanjutnya tuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.